Di depan ini, di depan kios ini, Pak, ada Bapak selama ini dagang udah dari tahun berapa, Pak? Udah lama sih, hampir 8 tahun. 8 tahun, itu selama ini belum pernah ada kejadian seperti ini, Pak? Lama kali ini sih, baru kali ini. Baru kali ini ya, Pak. Bapak biasanya apa, Pak? Buka apa? Jasa apa? Servis AC. Ini berapa AC, Pak, yang ada ketinggal di dalam? Banyak. Ada 10, lebih dari 10, 20 ada? Sekarang gimana, Pak? Yang bisa diselamatkan apa aja? Ini aja begini udah. Bapak biasanya tinggal di situ juga? Atau enggak? Kalau saya enggak tinggal sini. Oh, enggak tinggal sini. Hmm. Pak, siapa namanya, Pak? Saya Arif. Pak Arif. Hmm. Total kerugian berapa sih, Pak, kira-kira? Lumayan sih. Ada 10, 20 juta ada? 10 ada. 10-20 juta ada. Nanti ke depannya harapannya gimana, Pak? Kalau belum kepikiran ya, Pak ya? Ini lagi mikirin gimana ke depannya, mau gimana ya. Tapi kira-kira masih pengen buka toko lagi, Pak, buat? Ya, masih lah. Pengen ya, pengen diperbaikin lagi gitu ya, buka toko lagi. Toko apa biasanya, Pak, jualan? Kita elektronik, Bu. Oh, servis elektronik ya? Ini apa, Pak, yang bisa diselamatin, diselamatin dulu ya? Kulkas tuh ada dua tuh. Kulkas ada dua, selamat. Ini sisanya puing-puing rencananya buat apa, Pak? Ini alat-alat bengkel ya, Bu. Masih bisa dipakai, yang masih bisa dipakai gitu ya. Ini mayoritas servis ya, Pak, di depan ya? Servis elektronik. Elektronik ya. Oh, gitu. Di belakang itu baru pasar basah gitu ya.
Jangan lupa subscribe ya.